FBI. Ya. Dia karena sudah lama kayak saya sama Pak Anton sama teman-teman dia di apa PSSN, ya teman kenal terus kemudian dan tiap kali selalu administrasi atau segala macam. Sekali waktu ada sistem mau di launching cepat, dimintalah dia, pentes dulu dong. Tapi gimana? Udah ntar belakangan. Sebagai teman dipakai. Tapi kan di sisi network ada intrusi detection system, ada log, ada segala macam dan seterusnya. Nah, 2 tahun kemudian diaudit sistem itu, lognya di dalam proses audit log muncul kalau ada attack ke sistem itu. Di benchmark dengan administrasi saat itu tidak ada kontrak untuk melawan pentas kecil. Karena orang itu, 2 orang ini nih teman saya kenal, suka ketemu kalau kita akan pernah di luar negeri. 1 4 tahun, 1 4 tahun setengah masuk penjara. Jadi kasusnya banyak. Belum lama ini 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Tapi saya nggak kenal orangnya di luar negeri juga. Dia pentes, ada kontraknya. Tapi di kontraknya tidak hitam putih tertulis kalau dia boleh melakukan physical intrusion. Dan dalam kita melakukan pentes, kita bisa melakukan physical intrusion, social intrusion, segala macam. Ya. Tidak tertulis hitam putih, karena biasanya kita juga melakukan itu, physical attack. Akhirnya ditangkap polisi, proses pengadilan, dan dinyatakan bersalah. Moralnya satu, teman-teman. Satu, kalau tidak ada dasar hukumnya, tidak ada izin tertulis dari pemilik sistem, jangan. 2, sekarang banyak perusahaan mengumumkan bug bounty. Ya, jadi Google bilang, silakan attack saya nanti kalau ada vulnerability-nya saya kasih kompensasi. Itu dalam perkara secara legal dia mengumumkan, saya attack saya, kasih tahu ke saya kalau ada kelemahan saya bayar gitu ya. Di luar itu pidana berat. Hitam putih nih, di luar itu pidana berat. Ini di luar urusan metodologi pentest yang benar, bagaimana tidak mengganggu jalannya sistem dan lain-lain segala macam gitu ya, bagaimana membuktikan kalau begitu bukan kita dan seterusnya. Jangan kan begitu, kita pernah sekali waktu pentest di salah satu perusahaan ATPM lah, perusahaan Jepang. Pas kita attack, pas kita lagi periode pentest, pas ada problem di sistemnya, di data centernya 6 cluster rak server mati. Nah, ya karena kita punya metodologi yang solid gitu ya, kita bisa membuktikan kalau pas itu problem sistem kita gitu ya, orang kita nggak nyentuh sama sekali ke sistem tersebut. Kalau nggak kena, kenapa? Ini satu meja nih, anggaplah satu data center itu. Scope of work kita itu hanya pentest 2 barang ini, 2 gelas ini sama botol ini. Yang mati ya di sana. Kalau beneran karena kita, pidana berat tuh. Jadi maksud adanya aturan yang BSSN bilang ya udah deh mau jadi pentester, daftar ke BSSN. Paling tidak membuktikan niat kalau niatnya positif. 1, 2 sesuai dengan profesinya. Kenapa? Contoh begini. Ini undang-undang ITE, silakan baca di undang-undang ITE. Punya hanya memiliki, ini teman-teman sekarang di laptopnya ada kali Linux, pidana berat itu di undang-undang ITE. Saya kemana-mana bawa pisau, gitu ya. Saya dirazia polisi, kenal lo undang-undang darurat 6 bulan, boleh nyobain, ya. Tapi kalau saya tukang nasi goreng, kemana-mana bawa pisau, enggak ditangkep sesuai profesi saya. Paham ya teman-teman ya? Jadi tukang nasi goreng dulu, caranya bagaimana supaya diakui sebagai tukang nasi goreng? Hanya daftar ke BSSN, BSSN, saya tukang nasi goreng, saya kemana-mana bawa pisau. BSSN gak apa-apa, yang penting kan niat tuh bagus dan mendukung ekonomi negara, memperkuat negara, betul. Tapi kalau kemana-mana bawa pisau, akhirnya satu ruangan nih, ya enggak? Di depan diperiksa semuanya laptopnya, ya, tangkap semuanya. Betul lah, pada punya kan hacking terus. Ya, Pak, saya cuma bawa scanner. Network buat cuma network scanning, NMAP. Ya enggak? Nesus. Di undang-undang ITE
ya enggak, scanning itu melanggar. Nah, sekarang kan gini, logik ini sederhana, mapping cyber security mindset, hacking mindset antara dunia fisik, dunia nyata sama persis. Nah, sekarang kita sudah menang-menang. Ada rumah, saya lewat, ya enggak? Pintunya, jendelanya saya kata-kata kebuka enggak? Jendelanya kebuka enggak? Belum masuk loh. Jendelanya enggak kekunci. Nah, satu IP kan, ada satu IP, ada berapa pintu teman-teman? Ada berapa pintu? Astaga, berlajun. Ada berapa pintu? Satu IP ada berapa pintu? 65.536. Nah, lewat rumah ada pintunya 65.000. Saya pengen tahu mana yang kebuka. Kan gitu ceritanya. Nah, saya bukanya satu-satu. Baru buka. Saya di terakhir maling boleh nggak? Boleh. Apa bedanya dengan di dunia fisik, di dunia maya? Jadi moralnya satu. Kalau emang niatnya benar, cuma daftar. Kalau sampai ada orang yang protes, ini enggak banyak orang protes kaitan dengan pasal itu, RUU KKS itu. Untuk versi? Iya, banyak banget orang protes. Yang baca cuma satu. Lo ngerti nggak substansi kehidupan cyber security seperti apa? Kalau nggak ngerti, jangan protes. Belajar dulu, paham. Terima kasih. Ya ini mungkin semangat aja biar anda jadi hacker. Jadi gini, kalau nanti belajar di kuliah saya di bagian daerah attack yang kedua, yang modul attack yang kedua itu diajarin apa yang perlu kita siapkan sebelum kita belajar attack. Jadi attack itu jangan attack situs seperti bssn.go.id, itu di penjara loh urusannya. Situs presidenri.go.id di penjara urusannya. Jadi kita bikin situs sendiri di laptop kita, bisa pakai DVWA, DM vulnerable web apps atau apa, banyak lah. Terus kita attack itu situ. Jadi belajarnya lokal aja sih. Pikirin diri sendiri, buka-buka sendiri. Terus biasanya kalau saya lagi ngasih workshop teknik attack, ada kan ini ilmu hitam ya. Di mana-mana ilmu hitam ada syaratnya. Udah tahu belum syarat buat belajar ilmu hitam? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Ada dua syaratnya. Biasanya suruh catat. Udah siap catat? Syarat pertama. Ya, catat ya. Syarat pertama. Oke, siap. Jangan lupa sholat lima waktu. Ditulis sebenarnya gini aja. Syarat kedua, abis lu attack segala macem, sholat taubat. Itu aja sih. Jadi saran saya udah belajar aja tetap, soalnya BSSN butuh orang-orang yang bisa pentest tadi. Cuma jangan pernah pentest yang gila tadi ke BSSN Gold jangan. Jadi kita bikin aja ring video sendiri, kita aja. Soalnya orang itu dibutuhin. Jangan sampai pekerjaan itu diambil alih sama orang India, Vietnam, gua sebel banget. Ada pertanyaan satu lagi dari pesanur jaket ya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan tadi permintaan di slide saya ada sambil kita tinggal pertanyaan. Di slide saya yang tabel antara most time consumption sama itu ada di situ. Jadi tadi ini yang disebutkan Pak Ono tadi, threat intelligence analysis, penetration testing forensik dari waktu yang diperlukan dengan area untuk prioritas dia lebih tinggi tiga hal ini. Jadi yang lain tuh biasanya lebih rendah, dia justru lebih tinggi. Perhatikan tuh, threat intelligence analysis 26 tapi prioritasnya 31. Jadi ini lagi banyak permintaan. Jadi kita tidak membatasi orang untuk belajar ini, tapi belajarlah yang benar. Nanti kita pergunakan untuk hal yang benar. Penetration test 19% biasanya kita lakukan di dalam sistem, prioritasnya naik dari 27 gitu. Jadi permintaannya ada gitu. Jangan sampai tadi disebutkan orang asing jadi ya, karena ini juga kita batasi gitu. Kalau bisa sih pada dalam ilmu yang tertua itu yang forensik duitnya paling kenceng soalnya asli yang atas duitnya lebih dikit masih kenceng. Tanya sama Gildas, dia hidupnya dari forensik dia. Silakan Mas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin
tanya. Untuk kedepannya apakah ada rencana dari pihak call center ataupun pemerintah agar ada pelatihan gratis untuk masyarakat Indonesia di bidang IoT, machine learning, artificial intelligence dan data science? Terima kasih. IoT, machine learning, Sama aja. Semuanya sudah ada di Ono Center hari ini tadi. Free, gratis. Blockchain. Blockchain belum gue masukin modal, tapi ada sih. Gitu. Free gratis, tapi itu bukan rencana lagi. Orang udah ada. Terus kalau mau enak, gini deh, kirim harddisk ke saya, kopi buku saya itu. Total sih 5 tera sih kalau mau nukar sama video bokep dan sebagainya. Bokep mau bohong, itu bisa dikopi. Silahkan disebarluaskan. Materi bisa di-share di online center, Pak. Kalau materi itu yang tadi yang saya sebut itu bentuknya e-learning. Kan LMS online center sekarang mudah tuh e-learning. Jadi yang tadi dan bahasanya segala macam ada. Terus kalau slash modelnya diganti sama slash wiki, itu bentuknya udah tulisan. Ada semua di situ juga. Kalau mau copy buku, kirim artis. Selipin duit 20.000 buat ongkos balik JNE. Kalau enggak tuh artis buat pun. Udah itu aja. Free semuanya. Beres ya. Masih kurang. Tapi ini harusnya kerjaan pemerintah ya. Ada gitu bertanya kan? Nah, ini mungkin untuk pemerintah ya. Ada boleh. Oh iya boleh. Ada pertanyaan lagi untuk misalnya yang pelajar untuk cyber security tadi kan takutnya kalau contesting malah jadi masalah aja kalau misalnya event itu. Nah itu mungkin ada kayak pendataan dulu dari pemerintah untuk generasi mahasiswa ataupun pelajar dari dosen biar nanti ini kontesnya nanti disiapin servernya ini ya pemerintah ini boleh untuk contesting ini dibikin kayak sistem cloud ini nih servernya ya servernya lu masuk ke ini ke LMS Solo Center /pustaka. Dalam pustaka itu nanti ada folder yang saya simpenin file OVA. OVA itu buat virtual box. Namanya server korban. Bisa di-download, install di virtual box, jalanin langsung bisa diserang. Jadi enggak usah BSS gua kasihan ini sampai 10 screen kayak gini kan kasihan gua. Jadi silahkan diambil langsung jadi review sendiri. Kalau mau tahu username passwordnya, username-nya ONO, O-N-N-O. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sangat aman banget. Berpraktek yang baik untuk password. Ya kan ini buat latihan, wah, kasihan nanti dia tambah kurus. Iya. Tante mau nanya lagi? Kalau dari pemerintah kan melalui Kominfo sudah ada digital talent yang teman-teman bisa ini, tapi sebenarnya prinsipnya sama juga dengan yang tadi Pak Ono sampaikan gitu. Ini deh bagus gitu. Saya memang mengikuti, tapi ternyata modulnya sudah sedemikian lengkap. Nanti coba dari BSS nanti kita bicara dengan Pak Ono, dengan Pak Gidas untuk bagaimana mereplikasi ini gitu kan, membuat ini bisa lebih secara diterima secara nasional. Kalau sekarang kan ini Pak Ono bekerja sendiri ini gitu kan, dari masyarakat ini sebenarnya inisiatif sendiri. Nah ini mungkin nanti saya akan mohon dukungan dari Pak Ono, dari Pak Yuda untuk bisa membuat ini menjadi skalanya itu menjadi skala nasional gitu kan, ini free gitu kan untuk kemajuan bangsa kita gitu. Dan nanti setelah ini kita bisa gunakan gitu. Tapi emang bayarannya mahal banget ya. Mahal. Ya habis dos. Habis doa gitu. Karena gini teman-teman, kalau saya disuruh membayar, saya bayar. Tetapi mendoakan orang itu belum tentu gitu loh. Saya dengan saudara adik saya sendiri belum tentu saya setiap sholat itu mendoakan dia gitu ya. Maksudnya secara umum aja keluarga. Apalagi saya mendoakan Pak Ono gitu. Saya aja nggak ada hubungannya gitu aja. So teman-teman jangan anggap ini bayaran murah. Ini bayaran mahal juga.
ingat nggak kalau teman-teman setelah selesai sholat gitu, saya itu setelah selesai sholat hanya kakakku aja yang saya doakan, nggak mungkin Pak Ono saya doakan gitu. Pasti saya akan membayar aja daripada mendoakan, karena mendoakan benar ya kan, kalau memang benar-benar kita kenal baik, kita ada hati yang tulus baik, kita doa kalau nggak mau ya ini bayarannya mahal banget gitu. Waktunya sudah mendekati, dibuka untuk satu pertanyaan terakhir. Apabila ada dari audience, ya, yang di depan, silakan. Pak, mungkin itu kan yang diwakili. Nama dan dari mana gitu? Nama saya Bani, pelajar dari swasta. Ingin masuk aja, Pak, untuk ini kan sudah ada e-learningnya, Pak, ya. Itu yang udah lulus, list emailnya bisa polis, ya? Itu bisa cek. Terus juga kalau ada nilainya bisa tahu. Saya bisa tahu sih. Saya buat umum Pak. Enggak bisa. Harus harus si gurunya yang lihat. Oh. Kan saya gurunya ya. Kan saya orang baik guru, saya bisa lihat. Kalau Anda jadi guru bisa lihat. Sorry. Tapi kalau lu nanya gua kasih tahu bisa. Gitu. Oh, gitu. Tapi sarannya sih gini deh. Mendingan lu BSSN apa ini yang bikin deh. Biar orang gak nanya ke saya, pusing. Biar ini pusing. Saran saya, mungkin itu e-learningnya bisa di copy ke server BSSN. Nanti adminnya BSSN yang atur dah. Jangan ono, 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 tangan cuma dua atau tidak. Gak bisa. Oke, waktu juga yang misalkan kita. Ini tepuk tangan dulu buat pembicara-pembicara di depan. Luar biasa sekali, insight dan wawasan mudah-mudahan dari kawan kita bersama. Beberapa hal yang bisa saya rangkum, memang kita akui bersama kondisi of cybersecurity workforce atau SDM orang cyber ini kurang di Indonesia dan butuh langkah-langkah yang revolusioner, yang cepat dan rapid untuk menambah terutama kuantitas dari tenaga SDM. Salah satu bahas atau yang diusulkan dari pembicara adalah membuat suatu line programming atau suatu program untuk baseline yang bisa secara massal merekrut atau memperluas standar kompetensi seorang SDM keamanan cyber. Nah ini bisa dilakukan mungkin dengan berbasis internet ya, kalau yang bisa menyentuh ke seluruh pelosok dan langsung bisa. Oh ya, buat tambahin dikit deh. Server saya itu cuma 4 core dan memori 4 giga. Harga 10 juta perak. BSSN bisa beli 100 biji kalau itu. Ini bisa dilihat juga di depan nih foto-foto Mobile Cyber War Games yang di atas. Kita ada 10 tim yang sedang berlomba. Jadi setiap tim diberikan server kan, oval Pak, PM, bukan PM. Tim, masing-masing tim menyerang mesin tim lain. Ada blue red. Jadi dia bertahan, dia melakukan hardening pada sistemnya, sekaligus mencoba mencari flag di server orang, di server tim lain. Ini scoreboardnya kira-kira seperti ini, ada 10 tim. Kemudian nanti siang kita sudah dapatkan yang menangnya dan dikasih hadiahnya, seremoni hadiah. Oh, pembicara berkenan untuk menghadiri habis lunch. Oke, terima kasih. Silakan bagus sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Dan setelah ini akan ada sesi penyerahan plakat kenang-kenangan dari panitia kepada narasumber. Kami mohon untuk berkenan Bapak Ginda Sudrajati. Untuk berkenan Ketua Panitia FI 2019, Saudara Mawar.